Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siang ini saya ingin berbagi lagu 9 hari bersamamu. Oke, kira-kira temanya segini ya. E standar. A D G B E. Oke. Oke, lagu ini 9 hari bersama ini prinsipnya bersama lagunya Second Kick ya, yang berjudul Love Is On The Way, yang lagunya begini dulu. Jadi begitu, hampir sama, maksudnya begini. A D press, D press, jadi chordnya A, B, A mayor, B mayor, C crash minor, F crash minor, G crash minor. Jadi lagu ini yang dipertahankan di senar nomor 2 dan 3 di fret 4. Kalau pakai efek ini. Tiga dua tiga dua satu dua tiga ketikannya tong 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 tong, lalu kasih bassnya A G crash G B A. A A B B. Tempo lambat dalam versi clean A G-crash G-crash B A G-crash G-crash A A B B. Menyusuri malam di perjalanan di batas menamati senja-senja waktu berdua kamu. Lalu langsung berjalan berkandang bunga di antara ku peluk lagi lagi matamu saat itu. Sembilan hari bersamamu berdebut cinta cintamu kuat. Sembilan hari awal janji kita berdebut jadi. Palingnya nyanyi, sembilan hari bersamamu merenggutku. Sembilan hari awal janji kita di oreso menjelma perjalanan di batas. Sembilan hari bersamamu teguh kita kita berdua. Sembilan hari nanti kita berpecah jadi Dioreso berarti.
Jadi melodinya itu di C crash minor ya, pentatonisnya. Tempo lambat, jadi ini di senar ke 11, senar ke 3 fret 11. 1. Lalu tanda titiknya, tandanya ya. Tempo lambat. Jadi C crass minus pentatonis. Yang agak sulit itu waktu scaling ke belakangnya itu ya. Kalau nggak biasa, tapi ya semua bisa. Ini agak mayor ini. Kalau memainkan lagu ini di dab ya. Waktu ngedab itu usahakan pas waktu membunyikan G ini nggak bunyi, jadi nggak menek, jadi nadanya bersih di crash ini ya. Jadi satu-satu nadanya gantian. Kalau double nanti suara bassnya ini nggak kedengar. Gitu aja. Terus, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.